Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Welcome back to Dunia Mak-Mak. Okey, hari ni Mama Ita nak update tentang repair dapur rumah Ita. Mama Ita. Ha. Hari ni Mama Ita penat. Apa? Sebab nak tengok macam mana cara diorang buat semua kan. Kat mana kita nak letak tanah tu dah ditimbun-timbun. Ha. Penatlah hari ni. Lepas tu, apa? Batu-batu scrap tu banyak kayu-kayu, banyak sampah. Yang tu kita kena bakar sendiri kan. Takkan diorang yang bakar kan. So kita kena bakar sendiri. So Mama Ita yang bakar tadi. Oh, Mama Ita penat, tinggal seorang je kat rumah. Anak-anak semua tak ada. Anak semua pergi sekolah. Dia pergi kerja kan. Ha, suami kerja. So tinggal Mama Ita je seorang. Jadi Mama Ita lah yang kena buat kerja hari ni. Okay, jom kita saksikan. Okay, jentolak ni dia nak gali lubang tandas. Lepas tu tutup balik lubang tandas yang lama kat belakang tu. Nak gali lubang tandas baru untuk tanam ni. Ni tong baru, tong tandas baru. Macam ni lah rupa dia. Yang ni tong air, tangki air. Oh, keluar air, nampak? Air najis masuk dalam tu. Dia kena tutup cepat kan. Oh tu nampak tu. Ini jentolak. Di belakang rumah Mama Ita lah. Belah ni, ni rumah Umi dah. Nah, tu rumah Mama Ita. Okay, ni adalah kerja-kerja dalam rumah eh. Yang ni nampak ni. Ha. Ni ruang tengah. Yang sini ruang tengah. Yang kat situ ruang dapur. Naikkan satu kaki. Dia naikkan satu kaki. Okay. Itulah dia, dah start tambak. Dalam rumah ni dah start tambak. Yang dia sekarang ni dia tengah buat bahagian tandas. Yang ni dia start tambak lah. Start tambak dah dalam rumah. Ni keadaan dalam rumah Mama Ita sekarang. Mama Ita tak boleh masak. Dapur Mama Ita kat tengah. Ya, air kowe pun tutup. Dah tak ada air. Dah dekat 2 minggu dah Mama Ita tak masak ni. Ni lah dia. Semua longgok dekat tengah ni. Tu bilik. Semua longgok kat sini. Penuh barang. Serabut dah. Harap-harap boleh siap lah. Tu bahagian dapur. Dia tinggikan kan, nampak tu. Yang tu dia dah tinggikan. Naikkan satu kaki. Yang tengah ni tak tinggikan lagi lah. Okay, ni kerja-kerja meratakan semula eh. Batu yang berlonggok-longgok ni, batu scrap ni, dia tinggikan lagi laman rumah Mama Ita. Banjir kan, jadi kenalah tinggikan. Ambil inisiatif sendirilah.
Kalau dah banjir-banjir macam ni, kita kena ambil inisiatif sendiri. Tinggikan laman kita. Inilah dia kerja-kerja. Bentolak. Batu besar-besar. Okey, tengok ni dia orang buat kerja. Dah siap dah lubang tanam tank kandas. Kerja ni nak ditambak juga, sebelah sini nak tambak. Tengok dia kerja-kerja penambakan dalam rumah. Minta tolong abang Myanmar ni, Rohingya. Minta tolong dia juga angkat-angkat kayu tadi bakar kat situ. Ni bos. Yang mana bos tu, bos? Tengah giat dikerjakan. Okey, harap-harap siap cepat rumah Mama Ita. Mama Ita dah lama tak masak. Ni banjir kawasan ni, air naik kalau hujan. Sebab tu kena tinggikan. Ha? Tu pintu dalam tak ni lagi, ni tak plaster lagi. Tu rajin abang Rohingya tu tolong. Tapi Mama Ita suruh juga dia ambil apa, besi-besi yang ada dekat sini ni, dia ambil lah. Zeng-zeng lama Mama Ita tu, Mama Ita bagi dia dekat dia. Sebab dia dah tolong kan, nampak tu. Rajin. Tingkap ni nak kena naikkan. Tingkap ni ada dua tingkap. Ha, ni nak kena tinggikan lah, samakan dengan tingkap yang sana tu. Tengok ni tingkap dapur dah tinggi kan. Ha, ni tingkap bilik tak tinggi lagi. Tu nak kena tinggikan juga. Kalau dah rendah sangat tingkap bilik tu dengan tanah luar. Ha, Mama Ita bakar kayu-kayu yang banyak. Sampah dia campur dengan sampah. Dia dah kena membakar lah juga. Mama Ita nak cari kayu, nanti Mama Ita bakar. Oh, hari ni Mama Ita penat. Hari ni Mama Ita penat. Penat sangat. Tu nampak tu Mama Ita bakar. Kita membakar. Putih panas. Panas. Tak tahan. Panas. Dah balik lah. Mak Rohingya, Mama Ita bagi RM20. Tolong. Okey, terima kasih. Sebab dia tolong kita kan. Tu zeng-zeng lama tu Mama Ita bagi je lah dekat dia orang. Penat. Yang ni Mama Ita suruh dia ratakan sebab nak masuk kereta. Sekarang kereta duduk atas jambatan je. Tak boleh masuk kat sini kan. Risau juga sebab takut apa, ada paku. Sebab ni kan apa, bahan-bahan buangan kontraktor, kontrak. Ni takut ada besi-besi. Penat. Okeylah, sekian sahaja video daripada Mama Ita. Ha, Mama Ita tak buat apa-apa program untuk minggu ni dengan minggu depan sebab sibuk dengan repair rumah ni. Nak tengoklah dia orang buat kerja kan. Jadi tak ada lagi memancing dengan Mama Lina, dengan Umida. Ni apa? Nanti kita akan pergi ke Kelong Kupang.
pada 25 dan 26 bulan 2 nantikanlah kita orang punya video terbaru. Pada 25 dengan 26 bulan 2 ni kami ke Kelong Kupang memancing kat Kelong. Okeylah. Sekian saja video daripada Mama Ita untuk hari ini. Bye. Assalamualaikum.